Jajan. Jajan. Kami ada cewek-cewek bertiga. Cewek-cewek rempong. Cewek-cewek rempong bertiga. Kami di sini untuk KTA Caramel Travel Agency. Ngapain sih? Kurang latihan kita. Penjelasan dulu buat teman-teman sedikit kali ya. Jadi kalau ada yang lihat nih mantengin di Instagram aku ataupun di YouTube-nya Caramel Studio. Kita sempat upload bahwa kita akan bikin project baru. Dan project barunya itu adalah ini. Jadi kita minta tolong dari teman-teman semua untuk kirimin kayak apa ya, cerita gitu lah, request. Karena kali ini kan pandemi ternyata cukup panjang nih ya. Belum pada bisa ke Korea. Banyak banget teman-teman tuh yang belum bisa jalan-jalan ke Korea sini. Jadi sebagai gantinya, kita nih yang mewakilkan teman-teman buat jalan-jalan ke tempat yang di request langsung sama teman-teman. Jadi kita udah ngumpulin nih requestan-requestan dari teman-teman di email. Ini semua? Iya, banyak banget. Siapakah yang terpilih? Yang terpilih dapat ini, dapat hadiah atau apa? Ya itu nanti harus kita omongin dong. Kita mau siapa? Kalian mau apa? Jadi tugas kita nih sekarang, kita sekarang harus ngeliatin satu-satu emailnya. Terus kita harus pilih kita mau kemana. Gak bisa ngasih semua tuh. Kalau itu kita nggak bisa. Aja beberapa kali ya, terus bisa kita bacain yang paling, cari yang paling beda kali ya, yang paling maksudnya kayak anti mainstream gitu. Aku heran sih ini kok pada tahu-tahuan ya, kayak aja gitu loh tempat-tempat kayak kita yang di Korea aja tuh kok. Orang Korea cuma taunya yang naik subway guys, kerja rumah. Oke. Mungkin ada yang bisa dibacain dari Omni dulu kali. Omni. Okay. Saya baca ya. yang ini. Tes satu dulu. Dari siapa nih baca? Dari namanya lu sengaja ya, jadi orang Korea disuruh baca yang suka sekali nggak sengaja. Emang apa udah dibaca, namanya udah dibaca sama Mel. Dan dia mengirim seperti ini. Jadi tema perjalanan yang diinginkan adalah perjalanan histori sebagai putri di istana. Gila sih ini semua scriptwriter apa gimana sih? Jadi impian pertama kali ke luar negeri tentu ingin sekali mengenal tempat bersejarah dan tradisi di negara yang dituju. Betul banget. Kalau aku sih makanan sih ya, beda. Bukan makanan. Enggak, dia enggak ada makanan nanti. Lanjut. Oke. Jadi ingin sekali melihat dengan langsung istana Gyeongbokgung, melihat wisatawan yang memakai baju tradisinya Korea Hanbok. Ini yang penting guys. Mencicipi makanan tradisional Korea. Aku mandu dan nasi. Shinseoru. Shinseoru itu bukan bola yang dimakan sama raja. Wow. Itu makanan mewah. Shinseoru ingin mencoba makanan tersebut, semoga ada yang halal. Oh iya benar banget. Itu pasti banyak cari yang halal sih. Melihat sekitar daerah Seoul, jadi Sungai Han, Hangul Floating Island, Dongdaemun Market dan lain-lain. Jadi lengkap banget nulisnya. Coba kamu daftar sih ini di apa, agensi travel. Iya. Jadi tour guide. Iya, benar-benar pasti KTA. Wow, Lutfi, terima kasih. Lutfi koin kita. Wah, lengkap banget nih bisa pokoknya. Bisa dipertimbangkan. Iya. Next. Oh, ini nih kayaknya yang baca harus Caca ini. Ada kata yang sangat disukai. Yang sangat disukai Caca. Oke. Ini ceritanya dia karamelnya ini army ya. Karamel army. Tema perjalanan yang diinginkan santai tapi bermakna, spring day. Tahu enggak video klip BTS yang spring day? Itu kan BTS yang di Gangneung itu kan, yang di halte. Jadi dia tuh pengennya kayaknya vibes-nya yang kayak ceria-ceria, kayak cantik-cantik. Iya. Aku mau jalan-jalan ke semua bagian Korea Selatan yang sering orang-orang kalau tur ke sana. Banyak banget. Iya, banyak. Lokasi-lokasi syuting startup. Oh, hometown Caca. Saya sudah ke sana. Cepat deh. Dan lain-lain, dan mau ke SM Town, Haibi dan lain-lain, pantai tempat syuting BTS. Kayaknya memang suka banget aja sama Korea gitu. Benar, pengen jalan-jalan sama Korea. Ini kan lebih apa ya? Lebih yang pengen jadi orang lokal gitu loh, yang kayak foto black and white. Ini the next level. I'm on the next. Dia
nih. Oke, oke, okay, baiklah, baiklah. Okay. Kita lihat lagi, kita lihat lagi. Jadi aku bakalan bacain satu nih dari Dea Rizkiana Anissa. Jenis kelamin perempuan, umurnya tidak ditulis. Baiklah, rahasia. Langsung merasakan aku kali ya. Ibu-ibu, mungkin. Tema perjalanan yang diinginkan. Grebek lokasi-lokasi syuting drama Korea. Itu pasti banyak yang suka. Banyak. Itu kalau judulnya grebek langsung terkait. Baiklah. Wow. Karena ini dia ngirimin kayak lagi dapet tugas sekolah, tau gak sih? Iya, bener-bener. Kertas A4, 2 lembar. Terus kota tempat lokasinya, Chonjuho di Pocheon Art Valley, terus Ondol Tourist Park, Baekje Cultural Land, Ahopsan Forest, dan lain-lain sebagainya. Terus sini Ahopsan ini di Busan setahu aku. Terus ini Baekje. Ini warna banyak sih, apa sih? Oh, iya. Ini kayak dua jiwa tertukar. Aku kalau Bali tau. Oke, alasannya. Pengen datangnya ke lokasi syutingnya Moon Lover, Scarlet Heart Yo. Drama itu. Lee Joon Ki, Kang Hanar, IU. Ya, pokoknya banyak sekali. Drama ini juga menyelipkan banyak pelajaran hidup ketika menghadapi kesulitan. Makanya ada story-nya. Ada story-nya. Makanya sunak dan ngena banget kali ya.사연자 선정하셨어요? 네. 선정하실 때 가장 고민됐던 지점들 혹시 있을까요? 인도네시아에서 아무리 검색해도 정보가 없는 곳이었으면 좋겠어요. 게리 여행이니까 서울 이태원이나 뭐 부산이나 이런 데 솔직히 정보가 저희 말고도 전문가분들이 너무 많아서 솔직히 저희가 오히려 도움이 안 될 것 같고 한국 사람이 저도 안 가본 여기 갔을 때 정말 가라면 이 영상 하나면 끝이다 했을 때 할 수 있는 곳이 어디냐? 네, 그곳이다. 두 분도 안 가보셨어요, 그러면? 아, 저는 가봤어요. 네, 저는 가봤어요. 그때 거기서 저희 먹을 수 있는 음식은 있을까? 또 고민이 중요하지. 되죠. 대리 여행이긴 하지만 다른 분들도 보실 거니까 이왕이면 같이 가는 김에 저희가 찾아내면 좋지 않을까? 저희는 스페셜한 거. 그치. 네, 스페셜한 거 가보고 싶어요. 우리가 대신 고생하겠다. 맞아요. 진짜 고생해도 상관없는 거죠, 그러면? 저희 예. KTA니까요. 아, 네. 아, 네. 네. 아! 드디어. 네. 자, 그래서 고르신 곳이 어디예요? 아로. 자, 왜 그 사연자를 골랐는지 네. 한번 들려주세요. 안동을 요청하신 분이 두 분이 계세요. 그리고 안동에는 약간 옛날 한국 모습을 볼 수 있잖아요. 맞아. 많이 볼 수 없는 그런 드릴 한국. 아, 드릴 한국. 사연 중에 두 분 중에 한 분이 되게 재밌게 요청을 하셨어요. 여행의 테마를 한국과 컨셉으로 요청을 하셨어요. 그래서 어떤 건지 사실 직접 들어보고 싶긴 해요. 그러면은 좀 있으면 이제 사연자분이랑 연결해가지고 네. 네, 통화를 한번 해볼게요. 우와. Baik banget. Mungkin boleh perkenalkan dirinya dulu, namanya ya. Siapa, umurnya berapa, tinggal di mana? Kegiatannya apa sekarang? Aku Priska Sri Anggorwati, umurnya 18 tahun, asalnya dari Purworejo, tapi sekarang masih kuliah dan ngekos di Jogja. Aku jurusan teater. Pantes cantik! Iya, pantes ini ya, pakai depan kamera enggak? Iya. Kenapa aku ambil jurusan teater? Ini pasti kakak-kakak kaget semua. Karena aku juga fansnya Kim Son Ho. Oh my god! Keputusan tepat. Sabar bu, sabar. Kan di emailnya Priska kan tulisnya pengen ke Andong kan rekomendasinya. Nah, kenapa Priska pengen ke Andong? Di Priska itu pernah ada si ini channel yang ke Andong itu. Ingatan terus itu tuh yang pas di ayunan yang tinggi banget itu. Dan yang jangan apa yang itu yang di pohon
gitu yang bisa nulis harapan gitu loh. Tahu kan, tahu banget gitu. Iya, kita kan tahu nulis harapan, saya belum tahu. Ada satu lagi yang unik nih konsepnya, pengennya untuk ala petualang nih. Kenapa tuh? Kakak tahu gak sih yang si MV-nya NCT Dream yang dinosaurus itu, nah kayak gitu, pakai topi-topi kayak adventurer gitu loh. Adventurer kayak pakai topi Indiana Jones gitu ya. Terakhir mungkin ada pesan-pesan lain, ada pesan-pesan special request, apa challenge, apa yeah. challenge, oh challenge juga boleh banget. Yeah. Apapun akan kita dengar. Jangan mungkin, jangan apapun. Ralat. Fiska baik kok ya orangnya. Ya. Iya baik kan. Pinginnya di yang bagian pohon besar itu. Nanti sih aku ditulisin di itu kertas. Oh, oh, ditulisin di pohonnya ya. Iya, benar-benar. Boleh. Apa requestnya? Ya. Mau apa requestnya? Iya, biar bisa ke Andong. Oke. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih, Priska. Sukses kuliahnya. Sukses, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat ya, di sana. Mutia. Hai. Udah. Ini sekarang aktivitasnya apa? Ya. Kuliah kah atau gimana? Kuliah. Jurusannya? Jurusan jaringan komputer. Oke, Fatah nih suaminya. Oh, kayak suaminya Caca nih, ngoding-ngoding ya, katanya. IT. Wow, luar biasa. Udah Baiklah, kalau gitu langsung aja kita masuk. Kenapa pengennya pergi ke Andong gitu di Korea? Tahu kota Andong itu, tempat Andong dari mana? Iya. Yang pertama kan itulah juga dari K-drama. Pas nonton drama Segu Kerajaan, bisa ada tempat yang secantik ini kayak tuh. Jadi gara-gara nonton drama itu, terus jadinya tertarik sama Andong ya, sama kebudayanya gimana gitu ya, zaman dulunya gimana? Iya. Jalan-jalan yang di impikan tuh kayak apa sih stylenya? Misalnya ada orang yang suka ngeliat pemandangannya atau yang suka nyobain kulinernya. Healing. Artinya pokoknya mata kenyang, perut pun kenyang. itu kayak bisa jadi tagline kita deh. Betul banget. Jadi apa itu? Kayak slogan kita. Slogan kita. Berkat ujiannya dapat slogan juga. KTA mata kenyang, perut kenyang. Ya perut tidak boleh kosong. Becul banget. Aduh, mantep. Ada makanan ini enggak? Makanan Korea apa gitu yang paling pengen dicobain tuh dari Andong? Kan pas aku search Andong itu paling sering muncul makanannya namanya jjimdap. Jjimdap. Sama enggak, mirip enggak. Jangan-jangan kita makan, kita bandingkan. Kita benar-benar review secara detail bagaimana dari rasanya. Mengucapkan sesuatu. Iya, boleh. Aku lagi ada kesempatan bisa ngomong langsung kan. Kan selama pandemi ini kan emang keadaan semuanya sulit, maksudnya kan abis itu juga nggak bisa kemana-mana. Jadi kan satu-satunya yang buat healing, maksudnya yang jadi hiburan itu kan dari konten-konten YouTube ataupun dari konten hiburan lainnya. Dan selama pandemi ini pun lebih tepatnya maraton rewatch ulang-ulang itu dari vlognya Kak Bianca, Kak Amel, Oni Rosa. Untuk itu aku pengen ucapin terima kasih banyak. Kok malah kita yang di ini gitu. Makasih banyak Bunyi udah rajin nontonin kita. Iya, dukung kita. Kita juga bakal berusaha ya bisa menyampaikan tentang budaya-budaya Korea dengan style masing-masing, mungkin bisa menghibur. Iya, semoga sehat-sehat aja selalu.
ditunggu ya hasil perjalanan kami. Percayalah Andong. Semoga berhasil. Yeay. Amin. Amin. Baiklah teman-teman semuanya, kita bertiga ini bakalan bikin itinnya dulu kali ya. Iya, kita bakalan cari-cari juga sesuai requestannya Karamel. Kita rancang sedemikian rupa. Iya, iya. Dan juga mungkin bisa Bianca juga bantu untuk kalau untuk Mutia. Oh iya benar, betul betul. Kita bakal usahain juga buat cari tempat atau makanan yang muslim friendly. Banget. Banyak banget Karamel yang muslim kan, kayak pas sering banyak DM. Ya ini kan Kak makanan halal yang muslim friendly ya. Iya. Gimana tuh? Ada enggak? Sekalian kita bakalan usahain juga buat cari di sana, siapa tahu ada kan, jadi bisa referensi juga buat teman-teman semuanya. Yeah. Oke deh teman-teman semuanya, jangan lupa nantikan perjalanan kami di KTA Karamel Travel Agency. Mata kenyang, perut kenyang. Anjong. Teman-teman Karamel. Hai semuanya. Jadi ceritanya besok aku dan Rosa Oni sama Bianca bakalan pergi jalan-jalan ke Andong. Nah, jadi sekarang ini hamin 1 sebelum trip kita. Terus aku sekarang lagi mau packing. Jadi sekalian pengen kasih lihat ke Karamel apa aja barang-barang yang harus dibawa, khususnya kalau buat aku sebagai muslim ya. Jadi harus menjalankan sholat, terus tips-tips barang-barang yang harus dibawa buat travel di Korea. Yuk, sekarang bantuin aku packing. Jadi buat packing itu aku lebih pengen packingnya tuh yang simple. Jadi aku gak mau bawa-bawa koper yang banyak gitu, soalnya kan bakalan jalan seharian kan. Nah, jadi yang pertama yang pasti aku bawa mukena sendiri. Ini mukena travel gitu. Buat teman-teman yang muslim wajib banget ya buat bawa alat sholat di tas. Soalnya di Korea nggak segampang itu buat cari kayak musola umum. Kalau di Indonesia kan ada musola umum ya, kita bisa pinjam mukena gitu. Mukenanya sih lebih baik kita siapin sendiri. Jadi ini hal wajib pertama yang dibawa pas lagi traveling. Ini aku isi sama sisir, masker, cadangan, laundry bag, penutup mata. Nah, terus ini nih, ini penting banget nih. Charger yang USB, ini bandoka ini nih. Bantal leher, tapi yang ditiup punya. Ada gardigan warna agak biru-biru muda, pastel, dan juga ada pola knit seperti yang aku pakai sekarang. Jadi kalau waktu traveling, misalnya kita bawa muffler atau kacamata atau aksesoris lain itu kayaknya merepotkan banget kan. Jadi aku lebih memilih pakai pakaian yang seperti ini kalau musim dingin. Jadi nggak usah susah-susah bawa muffler karena aku sering kehilangan muffler. Dan ini ada celananya juga, ini casual pants, jogger pants, di kaki nyaman tapi enteng juga di bawahnya. Dan warna hitam ini Mary Jane shoes, sweatshirts. Ini untuk tidur sih guys. Nah aku berencana tidurnya pakai sweater ini aja. Gak apa kan kalau malamnya aku pakai tidur doang, terus besoknya aku pakai lagi pergi, kan masih bersih. Biar hemat, biar hemat barang. Jangan bilang-bilang ya Karamel. Jangan bilang-bilang gimana sih orang, semua orang melihat. Terus, oh aku ada tips juga buat jaket. Nih, di sini deh. Tada! Aku punya tips buat pakai jaket. Jadi, sekarang lagi musim dingin, jadi kan pasti perlu jaket. Nah, ini yang pertama, kayak gini. Ini kan warna coklat kan, corduroy gitu. Tapi dia bisa dibalik juga. Tada! Satu jaket tapi bisa dapat kayak dua look gitu, jadi terlihat ganti baju padahal sebenarnya jaket yang sama. Tuh baru aku cuma segini, compact banget kan. Kayaknya udah, kalau gitu kita sekarang langsung berangkat gimana? Yuk kita ketemu besok bersama Rosa Oni dan Bianca. Ayo sampai ketemu di sana, bye bye. Selamat subuh. Sebenarnya udah lumayan pagi sih. Iya. Kita sekarang udah di depannya Kangda.
Gyeongbyeon Station di Seoul Line 2 dan di sebelah sini, tepat di sini itu adalah Dong Seoul Bus Terminal. Jadi kita bakal naik bus ya ke Andong. Ke Andong, bener banget. Ya wes, karena udah waktunya ini kita langsung aja. Coba ke dalam. Go go. Ship 1번. Jangan sampai telat. Oh, 11. Sebelah kanan malahan. Oke. Sorry guys, kita belok. Karena tadi enggak lurus lagi. Sebelah sini. Oke. Yang mana nih? Ini 11. Oh. Andong. Oke. Sip. Lego. Lego. Sekarang kita lagi stop jajan di perhentian ya, peristirahatan. Ada makanan-makanan khas gitu, jajanan ya, jajanan lewatin. Favorit kalian apa nih? Itu aku kentang yang bulat potato. Kentang bulat. Kalau nih, kalau aku semua. Ya aduh. Memang dasar nih. Di Andong nih sekarang. Pas banget pas kita datang cuacanya lagi enak ya, enggak terlalu dingin. Sama Seoul bedanya gimana nih? Udaranya segar ya pokoknya. Terus enggak terlalu yang kayak hiruk pikuk macet, berisik gitu ya. Lebih betul juga sih. Lebih healing. Iya, kayak benar-benar tempat calm yang ternyata Andong Station sama bus terminalnya juga depan-depanan. Iya. Oh, jadi kalau naik kereta di sana, kalau naik bus turunnya di sini. Kita hari ini bakalan kemana aja, kemana boleh nggak dibocorin? Oh, itu rahasia. Ya, rahasia. Ditunggu aja buat yang penasaran. Yang pasti tempat yang terkenal banget di Andong. Andong ini. Terus? Udah siap kah semua untuk melihat perjalanan kita hari ini? Kami ajalah KTA Caramel Travel Agency. Mata kenyang, perut kenyang. Ah, 그래요? 아, 그래요? 어. 어허. 와, 뭐야? 이런 얘기 없으셨는데. 잠깐만. Kita dikasih ini. Apa ini? Tiba-tiba. Aku mau pulang dulu ya, Ba. Aku mau pulang. Tunggu. Jadi di sini ada tulisannya Bolchik So Yakso. Ini kayak surat perjanjian buat hukuman. Aduh. Oh my god. Saya mulai menyesal bergabung dengan agensi ini. Kayak hari ini saya pulang aja yuk. Ya udah, kita harus tanda tangan. Tanda tangan nih. Enggak boleh sembarang tanda tangan, kata mama aku. Apa gimana acaranya ke sana? Supir spesial hari ini. Oh, kita dapat supir. Orangnya baik. Oh, gitu. Pintar nyetir lagi. Waduh. Saya sendiri. Pulang aja yuk. Pulang aja yuk. Jangan. Telepon suami taksi. Taksi. Sayang. Amit. Gak boleh. Aman ya. Best driver. Yeah. Okay. Sekarang kita menuju ke tempat yang pertama. Kemana kah kita? Manhyujong. Jadi buat teman-teman yang demen nontonin Sageuk, terutama Mr. Sunshine pasti Mister Sunshine. Tahu banget. Siapa yang nggak tahu Mr. Sunshine? Yu Ha Ho. Ada adegan Lee Byung Hun sama Kim Tae-ri di sana. Best scene. Betul banget. Iriboni banggapso. Ajik Yu Ha Ho. Apa sih yang kalian tahu tentang Andong? Saya.
Rosa, Rosa. Cinta. Oh, ini masih dengan Jimda kebanggaannya ya. Masih dengan makanannya. Andong, aku ingat ini sih. Itu kita bisa ngelihat ada rumah-rumah tradisional Korea, terus ada kayak lahan gitu cantik banget. Vibe-nya beda sih. Tapi ya emang sih ya kalau di Korea tuh ada kayak banyak tempat dengan vibe yang berbeda. Misalnya kalian pengen yang kayak healing ke Jeju. Oh iya. Pengen yang pantai ke Busan. Kalau misalnya teman-teman mau ke Korea gitu, harus dipikir baik-baik sih. Kalian pengennya jalan-jalan gimana gitu. Kalau menurut aku yang paling penting saat memutuskan adalah pengen lihatnya musim apa. Iya, oh, betul. Ada konsepnya kan? Beda-beda kan? Soalnya. Misalnya kalau musim semi cantiknya di mana? Betul. Dia kayak blossom gitu, cherry blossom. Peaknya di mana? Iya betul, betul banget itu. Karena kadang-kadang ada orang yang datangnya tuh musimnya nanggung gitu kan. Iya, jadi mau rekomendasiin tempat buat jalan-jalan juga gak agak semacam bingung. Iya, aku juga ngalamin dulu. Iya, aku kan mau musim mangga, malah perginya musim durian. Ini selalu ujung-ujungnya makanan ya. Iya. UUM. Ya, kita ngomong-ngomongin musim ya, aku nyasar bentar ya. Kemarin aku lihat durian di online di Korea harganya mahal loh. 200.000. Kalau mau makan durian ke Daerim Station di sana 70.000 dapat buah yang besar. Hah, serius? Iya, yang segar. Daerim Station. Wow. Iya, Daerim Station. Soalnya di sana kan banyak tempat-tempat kayak Chinatown di Korea gitu loh, ala di Seoul. Ini adalah Google berjalan kita ya. Segala tentang kuliner Indonesia yang di Korea tanyakan saya. Gitu. Tapi kalau tentang Andong dan Korea saya tidak tahu. Begitu ditanyakan kembali kepada oni-oni Indonesia. Kembali. Iya, betul. Sama aja, aku juga pas di Indonesia enggak sebanyak itu jalan-jalan juga gitu loh. Iya, benar-benar. Iya kan? Bener-bener. Sekarang malah datang di negara orang malah jadi ya udah mumpung di sini. Iya, sih jalan-jalan deh gitu. Jadi kan kayak gini ya, misalnya kalau misalnya ke luar negeri, kita di depan zebra cross aja udah cantik-cantik foto-foto. Kayak gitu. Jadi kalau di Bali aku di depan toko-toko kayak apa aja? Toko kerajinan doang. Iya, ditempel ban aja saya foto. Shibiwol. 깜짝 이벤트? 체험 program? Jadi ada kayak gini ya, ada coba kayak minum teh tradisi Korea. Pas datang ke sini bisa ada kegiatan ya teman-teman. Tuh minum teh, iya. Banyak banget yang bisa dilakuin. Ini untuk, fotoin lagi? Kita kan ini untuk 20, 2 orang, 35. 1 orang. Biayanya 50 ribu won, bisa buat ngelakuin semua pengalaman. 3 orang gitu kan. Ya, dan juga kalau teman-teman punya kartu Visa untuk master apa dan lainnya, bisa pakai kartu, nggak mesti harus cash gitu ya. Betul, betul. Betul. Terima kasih. Aku suka banget suara airnya itu loh. Oh iya. Membuat healing. Healing trip ini juga lagi ngehit ya di Korea, yang kayak camping-camping. Iya. Betul-betul, yang caravan juga. Iya, betul. Udah nggak zaman yang apa? Lari-larian. Iya, trip-trip yang di kota, hiruk-pikuk, belanja gitu. Tapi ini tanjakan, Bo. Caca paling gak demen tanjakan, kan? Membuang ini, membuang tadi yang kita makan. Tapi enggak, ini sih enggak komplain kalau pemandangannya gini. Wah, lihat deh, cakep banget. Wow. Wah, airnya bening banget. Cantik. Kalau musim panas kayaknya enak buat cemplung ya? Wah, itu cantik banget. Ya gila. Kan? Wah, cocok. Wah. Bersih banget airnya. Sampai transparan gitu. Lihat dong, bener-bener kayak gambar. Kita naik time capsule ke zaman dulu. Ini hasil lukisan saya. Wah. Jadi ini tempatnya. Jembatannya. Oh my gosh. Ini loh jembatan. Very pretty. Ya di sini, begini bawa baju. Hati-hati ya. Di fotonya berarti dari sini atau dari mana ya? Fotonya dari sana. Dari sana kayaknya ya.국화차 같은 경우는 저희 안동 금국 국화차라고 안동에서 이제 유기농으로 재배한 전용 국화차예요.
요건 이제 안동에 전에 엘리자베스 여왕이 방문한 적이 있을 때 그걸 20주년을 기념해서 찰스 왕세자에게 선물했던 차이기도 하고 굉장히 의미가 깊은 차예요. �ayangkan kalian minum teh di dalam rumah tradisional Korea. Benar. View-nya yang ada di ada ini juga sunshine sambil dengerin suara air. Suasana sunshine seperti apa? Ini cantik banget sih warnanya kayak gini. Harus pakai wihaya enggak? Iya. Jangan. Ini bukan soju, Bu. Ini yesari opinan. Oops, sorry. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Oh iya, enggak boleh. Enggak iya, boleh. Kita diam. Kalau jaim-jaim, enggak boleh jaim. Ngomong. Oke, oh, oke. Okay. Zaman dulu enggak boleh ngomong. Iri boni banggapso, hei sitte boni Mario. Honde, yogen ochon ilo? Ajik yuyohao? Kachi hajago etton go. Senggaki kenasso. Kachi hapsida. Love. Narang. Mama! Gak ada orang, Gimana tadi Man Hyojong-nya? Aduh, macet banget tau gak sih scene yang terakhir yang pas kita berdua? Iya, aku liat foto, aku kayak lu. Enak banget ya. Next destination udah di depan mata kita. Apa ini? Mukhae Sowon. Sowon itu katanya tempat zaman dulu buat belajar-belajar gitu. Oh, ya. Jadi kita kesana belajar nih? Oh, enggak sih, lihat aja sih. Belajar. Tolong ya, ibu saya kesini mau berlibur. Oh iya, okay. Saya tidak mau belajar. Saya lelah. Oke, okay. Baiklah. Oh, jadi ini dulu dipakai buat jadi tempat belajar. Yang namanya Sowon-Sowon, yang di belakangnya ada Sowon apa gitu. Ya, yeah. Ini mah aku semangat kalau belajar di sini. Kalau di drama yeah. Gitu kan biasa ada gurunya di sebelah sini, muridnya kan duduk gitu. Kan. Oh, sambil kertas gitu kan. Iya, sambil nulis gini. Belajar-belajar. Literature, yeah. Gitu-gitu. Wow. Ada yang tahu nggak tulisannya apa? Mukhae Sowon. Kayaknya bener sih Mukhae Sowon. Aku juga nggak yakin. Oh by the way, tadi Ca, kayak tadi kan kamu sholat gitu tuh. Tadi kita pas banget nemu tempat yang sepi dan kayak adem buat sholat kan. Kalau biasanya kamu jalan-jalan gimana dong? Kalau biasanya sih kalau tips aku ya, kan kalau di Korea kan kayak nggak kayak di Indonesia kan, di mana-mana ada musola umum, di mall gitu. Jadi aku biasanya cari alternatif sih. Biasanya kalau lagi di belanja misalnya ya, fitting room. Oh, fitting room. Fitting room. Terus pas numpang ke fitting room-nya tuh pura-pura bawa baju gitu enggak? Oh iya. Rahasianya. Dua tiga. Yang paling penting bawa itu loh, tadi yang aku pakai itu yang aku gelar apa, sajadah. Sama mukenanya sih. Soalnya kan kalau sajadah kan yang penting bersih. Sebenarnya kita bisa sih sholat di mana aja, yang penting ada arah kiblat tau gak sih? Kayak tadi kan kita nemu yang kayak gazebo apa ya? Gazebo cantik kan? Itu bagus banget. Itu kayak sholat terestetik aku deh. Selama 24 tahun. Oh by the way, ngomong-ngomong di situ lihat ada permainan. Aku sempat dengar katanya kita di sini harus main game. Hah? Dan yang kalah bakal ada hukumannya juga. Ah! Tadi kita udah tanda tangan. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Tapi pasti teman-teman nungguin yang kalah sih. Iya, iya, bener. Ya udah, kita sekarang langsung aja kita mulai main game. Kita mulai main game ya. Yuk. T A. Yeay! Mari kita. Yuk. Teman-teman, ini Sapta. Sudah saatnya kita bermain. Bermain apa? Uri juga butuh tim ya, Anya? Iya, sendiri, Mi. Malayung gambreng. Omo. Omo. Nah, terakhir. Oh, terakhir. Sulit. Pertama-tama ini mainannya kayak apa? Tolong Oni nih. Iya, coba Oni. Nah, ini aja. Contohin. Bukan ya. Mbak-mbak. Oke, namanya
제기, 차기도 kan kita? 텐당. 이야, 텐당. jadi ini dilempar gini. Oh. aku kasih contoh. Hai, hai. itu berhasil. tapi siapa yang lebih banyak dia yang menang. 세 번 기회가 있죠? 한 번이요. 한 번이요? 네. 오! 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 두 번. 누가야? 아! 오케이. 자. 하나, 둘, 셋. 1 aja. Miane. Oke. 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 2호. 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 Ini dilempar dengan arahnya ini yang ke bawah. Betul, betul. Dan ini kita dikasih 10. Siapa yang lebih banyak, dia yang menang. Oke, aku kalah deh, fix. Aku enggak bisa. Kita enggak tahu. Masih bisa, masih bisa. Masih ada. Sudah mulai terbenam, biar kita nggak telat ya. Kita buru-buru nih ke Hangto Dope katanya. Apa tuh? Kita bakalan kapalnya. Naik kapal. Naik kapal? Kita buru-buru Hangto Dope. Yaudah, kalau misalnya kita naik sekarang nih, kita bisa ngelihat pemandangan yang oke banget waktu matahari terbenam ini. Wah, cantik banget. Ya ampun, aku kapan ya terakhir naik perahu ginian? Naik kapal. Kapan terakhir kali naik kapal gini? Aku udah lama. Oh my God. Oh, dot berarti dotnya ini. Iya, dot itu ini. Oh, kayak punya One Piece. Iya, iya, iya. Kamu bacain One Piece? Itu si Fatan. Ah, Fatan. Keren juga ya. Pasti dingin ya. Angin. Wow. Wow. Ini ada ikan nggak ya di bawah? Coba dicek sendiri. Guburin, guburin. Nah, jadi Wall Yong Yo ini adalah si jembatan ini nih. Oh, ini. Jembatan kayu. Jembatan kayu terpanjang di Korea Selatan. Hah, ini? Dari kayu. Soalnya dari kayu tuh, dari ujung ke ujung. Oh, di sini kapalnya ada dua jenis ya yang bisa naik ya. Ini kapal yang bareng-bareng namanya apa tadi? Hangto Dope. Hangto. 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 Hangto.
Yang kalah dijemurin. Terus satu lagi yang sendiri-sendiri dia agak kecil ya. Itu bentuk kayak bulan gitu itu sih. Lucu banget. Kayak di sini maskotnya ada bulan-bulan kayak gitu. Bulan-bulan wow. Bulan kan. Ah, jasteyo. Jasteyo. Indonesia. Eso. 왔어요. Oh, 한국말 너무 잘 하시네. 뭐하는 소리 막. 여기 여행 오신 거예요? 포항이었어. 저 얼마 전에 포항 갔다 왔는데. 거기 갯마을 차차차 촬영지요. 네, 갯마을 차차차 팬이어가지고. 오늘 여기 처음이에요? 여기는? 네. 행동 너무 예쁜 것 같아요. 1박 2일을 즐겁게. 1박 2일을 즐겁게 보내고 가요. 즐겁게. 네. Game ya? Bulan sabit juga kayaknya di sini ikonik banget bulan sabit ya. Iya, di sini di mana-mana ada bulan semua. Ini bisa main kita. Masukinnya gimana? Satu, cara main 3.000. Lapar. Udah malam juga. Kita langsung pergi makan. Yuk, yuk. Capcus. Capcus. Lucu. Kita sekarang di restorannya Gang Godino buat makan malam. Wow, lihat visualnya nih. Wow. Dinaikkan seperti ini. Yum. Yang mi. Nyam. Langsung berasa nyampe di Andong yang nonton. Coba meremata kayak di lautan gitu enggak sih? Versi aku, saya ini ya versi lokal ya. Pakai sumpit kayaknya kalau aku tuh kurang gitu ya. Tuh lihat dagingnya semua tebal banget tuh. Langsung disiap, siap sudah siap. Enak. Gimana rasanya enak? Enak. Kita makan dulu ya. Makan dulu. Kalau aku sih emang tipenya kalau orang lagi travel gitu biasa suka ke pasarnya di daerah-daerah kan beda. Bener. Pasar tradisionalnya gitu ya. Cute. Cute. Ini kaos kaki tradisional Korea. Wow. Christmas tree ada iko koro nomen deketta. Oh iya. Pohon Natal Korea gitu. Gimana menurut teman-teman? Nomor satu apa? Voting. Satu, dua, tiga, empat. Dipilih. Kebahagiaan dengan hanya 5.000. Asik banget jalan-jalan malam. Aku paling suka jalan-jalan malam gini. Iya, ngeliatin pasar-pasar sini. Nyari jajanan. Iya. Ini pasar banyak makanan udah ya? Udah mulai lapar. Lucu, Kyo. Vegan dessert. Tanpa mentega, susu, telur, gula proses, dan lain-lain sebagainya. Bahan pengawet dan lain-lainnya. Oh. Aku biasanya juga kalau di Korea, kalau misalnya lagi susah cari makanan halal gitu, aku carinya mending yang larinya ke vegan aja. Soalnya kan kalau vegan, dia kan pakainya sayur-sayur pasti ya. Jadi aku kayak lagi aman. Mau beli kan buat cemilan? Boleh. Di nanti hotel. Dipanggil apaan? Ih, gemes banget. Iya. Very gemes. Masih harganya juga oke. Gak mahal loh. Harganya juga. Iya. 2.900. Wow. Tadi kita dikasih bonus. Betul banget. Itu juga ada tradisi ya, di Korea tuh sering banget ngasih free gift. Iya kan? Sobisu. Di sini sebutnya service. Service. Ini simpan aja. Buat nanti di hotel. Iya. Oke.
penginapannya bentuk hanok. Iya, iya. Bentuk rumah tradisional Korea. Iya, cantik banget. Cakep kan? Kompleknya gede banget loh ini. Gede banget. Wah. Ini masuknya dari sini ya berarti ya? Iya. Permisi. Didorong. Wah. Biasanya kan kita lihat hanoknya yang udah kayak di dihias-hias modern. Wah, ini benar-benar asli. Ini benar-benar real. Percaya sih kalau ini 400 tahun udah. Rumah ini udah 400 tahun. Iya. Oh my god, pretty banget. Cinta yang ini aku pertama kali lo tidur di hanok. Aku juga. Hah? Oh, ini juga? Wah. Hangat. Hebat. Hangat. Oh, di sini ada tea setnya. Oh. Ini benar-benar cara Korea banget gak sih? Bener. Tengait-tengaitnya masih... Jendela. Oke, okay, bye. Good night. Good night. Atau enggak satu ini buat bongkar barang, terus kita tidurnya di sana semua. Kayak gitu juga nggak apa-apa. Oh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Gitu, gitu aja ya. Nah, bener. Mungkin bongkar barang di sini ya. Sini aja, ya. Ya udah. Oh, di sini agak unik. Ini bisa main lagi apa enggak? Sama lagi. Nah, tuh, set. Garlic bread yang di apa? Garlic bread yang dimakan pizza. Harus lihat begitu aku. Oke, oke, oke. Satu, dua, tiga. Apa ini lembut banget apa? Oh my god. Apa ini? Ini sebagai juragan masak. Iya. Lembut banget tuh di mulut. Sekarang tapi lembut banget. Sekarang lembut banget. Coba. Langsung kerasa kan? Makan yang enak. Coba kamera. Coba. Ini gara-gara pegang. Gimana? Kan? Iya, bolong hidungnya menyerap karena ini ya. Oke, semoga pencinta bawa bebas. Aku suka sekali ini. Kayak tadi aku kenyang makan godengo, kenapa sekarang jadi lapar lagi ya? Karena enak. Tadi kamu ngabisin ininya lagi. Aku ngabisin ikan padahal. Iya, enak kan. Aku dihabisin tuh langsung. Nah, lu. Iya, satu, dua, tiga. Welcome. Nah, gue kita cobain new tadi yang kita beli. Ini loh, kocak banget loh. Lucu banget. Lucu banget bentuknya. Oh, sekarang aku cobain itu kah? Apa sih? Yang tadi aku beli. Amel kayak dragon ball. Dia kekuatan banget. Sumpah ini kocak banget sih. Iya. Pantas ya, dulu nenek-nenek atau ibu-ibu kita pakai gini di rumah. Oh. Tolong mohon. Ini layaknya di bu. Ini layak kah? Tampilkah di depan pemirsa? Tolong. Oh, nanti kita ratingnya jelek. Rating? Iya. Ya, ya wes deh. Berhubung mata kita sudah 5 watt. 5 watt energi. 1 watt sekarang. Baterai kita udah low. Ya wes, kita ketemu lagi besok. Annyeong. Annyeong. Capek kami. Stretching banget pagi-pagi. Iya, soalnya kemarin tidur kayaknya pegel banget. Mau kemana? Jalan-jalan deh. Oh, jalan-jalan. Wah. Wow. Mau ikut olahraga? No, thank you.
No, thank you. Paling aku sama Caca ke tempat breakfast sih. Oh, oke, okay, kalau kita ketemu di sana. Oh, ini semangat. Semoga tulangnya enggak bunyi. Oh, udah ada yang bunyi belum? Iya, udah tuk-tuk gitu kayak nenek-nenek. Ya udah, kita jalan-jalan dulu. Iya, ntar. Beda banget kayak, wah, tapi ini cam siman. Aku mau foto. Ini keren banget. Kelihatan enggak di kamera? Di sini. Wah, ini juga keren. Wah. Kayak berasa di drama apa gitu. Kayak kabutnya. Kabut-kabut tebel. Kabut cinta. Kabut. Ini keren banget sih. Cantik banget. Iya. Kayak ada di mana? Ada di mana, Cak? Andong, Bu. Sorry. Oh, ini buah-buah apa ini? Kayak pernah lihat deh. Kayak di Indonesia buah apa sih? Amel. Tata. Oni, iya kelihatan blur aja. Kabut, kelihatan tangannya doang. Bye bye. Bye bye. Yuk. Ya, 두 다리 사이 놓고 붙여내신 채로 올라오세요. 자, 엉덩이는 처지는데 고개는 젖히면 안 돼서 올라간 상태에서 고개를 젖혀주세요. 자, 이제 우리가 할 수 있는 몇 안 되는 역자세예요. 오 마이 갓. 자, 완전히 어깨로 서시면 엉덩이 뒤로 여기까지만 하셔도 아주 잘하신 거예요. 아주 잘한 거예요. 척추 라인 근육들을 조금 더 에스테틱. 와. 아동 가 pengen pergi. Pengen bengong aja di sini. Terus ingat, aduh, besok ada tugas. Ini benar-benar tempat hiburan sih kalau menurut aku. Yang nggak pengen, iya, nggak pengen hektik, betul, pengen betul. Lari dari rutinitas, iya kan? Menikmati. Lapar. Ayo, langsung kita pergi makan. Cantik banget. Pagara yang lucu banget. Nah guys, ini namanya Cheonggakjip. Ini atapnya beda sama kayak gini. Kalau ini kan kiwa. Bener-bener tradisi. Kayak kita ke dalam, masuk ke dalam drama gitu. Di sini ada namanya Cheonggak. Ini namanya pohon-pohon kayak gini. Namanya Sonamu. Jadi kita bisa ada tulisan gini. Jo Sikdang. Artinya restoran untuk makan pagi. Dang. Makan-makan, gila lapar banget guys. Lapar banget. Tadi sambil jalan-jalan dari bawah ke sini udah kururuk. Aku tadi kan olahraga kan gini. Kurruk. Kurruk. Kadang lagi sunyi. Iya, kan gini. Kurruk. Jadi tolong ini dijelaskan, ini kita makan apa? Jadi kalau di Korea pasti ada lauknya beberapa macam. Nah ini karena termasuk supnya dan lauknya 7 cicok panjang. Oke, selamat makan! Selamat makan! Ini aku pertama kali makan sup lobak. Oh iya? Enak banget kayak ya sop buntut. Mirip sup buntut, iya, tapi nggak kan? Lebih soft rasanya. Soalnya kan nggak tidak pakai micin, permicin. Iya, jadi ini rasa manisnya biasa nggak pakai gula. Soalnya kalau lobak itu direbus lama, aja rasa manisnya gitu. Yang bedain rasa makanan Korea sama makanan Indonesia, kalau makanan Korea biasa lebih soft. Maksudnya nggak yang berbumbu rempah-rempah sampai asin, micin gitu. Betul banget. Makanya kadang-kadang kalau ke restoran Korea tuh, buat aku agak hambar. Bener. Kadang-kadang minta garam. Jadi kalau menurut aku nih, sebagai orang yang masak. Jadi kalau Indonesia itu penting serasinya bahan makanan sama rempah-rempahnya. Ya, bawang merah. Tapi kalau di Korea harus mengeluarkan rasa asli dari bahannya. Kalau pagi siang sore dikasih makanan kayak gini sama mama pasti bahagia. Oh, terus ini apa nih? Ini adalah sujongga. Kayu manis sama jahe. Gimana? Pose minumnya? Celantik, tangannya lantik. Gini, kelinginya gini. Dihirup dulu aromanya. Hidupnya harus bangun bis. Perut kenyang, hati senang. Jadi kalau di Korea habis makan, aja salamnya juga. Jambal jamnita. Onni, 위험해. 감독님 근데 이제 좀 이제 시작해야 돼요.
여기 지금 위에 올라가면 부용대라는 곳이 나오는데 네. 부용대 올라가면 네. 연꽃을 찾으세요. 연꽃. 연꽃이요? 어, 연꽃. 연꽃이 있어요? 각자 카메라에 네. 사진으로 담아주세요. 1등은 네. 조그만 상품이 있고 2, 3등은 벌칙이 있어요. pasti aku lagi. 뭔가 terasa kayak apa sih? Kayak yang di temple-temple itu loh, kayak gini. 됐죠? 네. 시작할까요? 네. 셋 셀게요. 어, 뛰어야 돼요? 모르죠. 아, 되게 싫은데. 아. 셋. 아. 니가 다 아냐? 답이 안 나오냐? 안 된다면서 왜 뛰어? 아, 체력이 안 돼. 엄마 뭐가 나를 따라타 이 tempat kayak gini. 벌써 힘든데? 우리들은 가방이 무거워. 와, parah banget stamina-nya. 찜닭이야. 뭔가 kita. Kita harus makan chimtak. Entar bikin kemah dulu sih. Capek. Istirahat tidur dulu. 30 menit. 너무 힘들어요. 되게 싫어요. Terata itu di air. Biasanya. Terata biasanya sih begitu. Oh. Gimana caranya ada air di sini nggak ada air? Kayaknya di atas terata. Ya. Tapi ini belum sampai di atas loh. Teman-teman, apakah kalian melihat bunga teratai? Katakan. Sepanjang mata sih. Hanya ada daun-daun berguguran. Katakan bunga teratai. Kita kan kira ini jalan-jalan sampai santai-santai. Ternyata enggak. Mission. Iya. Kita disuruh bersaing sampai kayak udah capek gitu tiketnya. Ya udahlah. Pantesan tadi dikasih makanan enak. Ah, itu sop kacang boba. Ternyata pakai kita langsung iya. Terbakar. Tapi harus siapin kamera dulu. Wajah nggak tahu bunga teratai kayak gimana. Bunga istri kok katanya. Wajah lu mau balik aja? Huh? 뭐야? 연꽃이 어디 있어? 이따 이제 아예. 우와 이쁘다. 그리고 누가 뭐하는냐? 이 사람 말할까 sampai ke sini sih? Kayaknya enggak. 없어. 연꽃. Abis ini aku langsung benci bunga teratai kan enggak sih? Cha. Huh? Jangan-jangan tadi di bawah di kafe itu masalah malah ada. Kan mereka enggak bilang di puncak bukit gitu. Jangan-jangan. Oh iya ya. Iya. Wah, ini bagus banget di sini. 찾으셨어요? 아니요. 찾았어. 무서워. 진짜 예쁘다. 아, 예쁘다. 아, 근데 덥다. Panas banget tapi. Habis lari-lari. Oh my god. 아, 뭐야? 연꽃 오는 사실 아멜님 오자마자 네. 찾아서 저한테 사진 보여줬어요. 아! 와. 와, 길라 bagus banget. 부용대. 이곳에서 뭐냐? 이게 정말 캘리포니아 것처럼. 오케이, 찾았어. Jadi di sini dikasih tahu baca apa informasinya gitu. Buyongde는 연꽃을 내려다 보는 언덕이라는 뜻이다. Jadi katanya kalau misalnya kita dari sini ngelihat ke arah bawah itu, si Hahue Village itu terlihat seperti bunga teratai yang mengapung di atas air. Jadi jawabannya, 연꽃 atau bunga teratainya itu adalah si Hahue Village ini. Langsung kita foto sekarang. 네. 설명해 주세요. 뭐가 연꽃이었어요? 그다음에 무용대 itu arti dari 무용nya itu sebenarnya 연꽃 karena 연꽃이 내려다보는 그런 뜻이라고. Jadi katanya si ini. Village ini seperti bunga teratai katanya. Ini dia disebutnya bunga teratai. Oh my god. Tapi yang penting kita bisa menyampaikan arti Buyongde gitu aja. Selamat ya. Selamat ya. Wah, ini keren banget. Selamat ya, selamat ya. 벌칙은 하웨 마을을 배경으로 셀피를 찍으시는데 얼굴 몰아주기. 아. 사실 아. 1등상은 제 아이디어는 아닌데 네. 그거래요. 와.
Itu kan yang kita kemarin makan di tempat yang sunshine. Iya. Kita dibagi boleh lah ya? Ya aku percaya Amel baik kan. Wow. Nde, 저 저번째 벌칙도 아직 안 했는데요. 저는 이따가 공개하겠습니다. 문익사 말이야. 네 nantikan ya, Cha ya. Kalau gitu ini buat Caca. Tuh ini buat Caca. Ini buat Oni. Ini buat saya. Siapa tahu rasanya enggak sama coba aku. Siapa tahu. Siapa tahu ada racunnya. Ya udah deh kasih deh nih. Baik. Ye. Orangnya baik. Iya. Dua enggak boleh, dua. Ya udah. Oke. Kita saja 찍을까요? 괜찮죠? 괜찮죠? Aku tapi enggak bisa jelek dari lahir. Gimana? Teonasul tebuto. Oke, muslimin itu jangan. 사람들은 어떻게 해요? Itu namanya. 자자는 좀 예쁜데. Aduh, udah mulai lapar lagi enggak sih? Lapar lagi. Karena itu sekarang kita bakal makan ya kalau Oni tunggu-tunggu nih iya, udah disebut kata mata udah kenyang kan ya kalau yang mau dari atas kita sekarang ngejangin perut lagi ya, ngejangin perut lagi makan makanan yang udah disebut Oni Rosa 999 kali cinta oh, ya, andong cinta ya andong cinta by the way bentar deh dari tadi kena sadar nggak sih banyak ini kayu-kayu ini soalnya kalau orang Korea tuh dulu lebih percaya nenek moyang kita yang sudah meninggal itu menjaga kita jadi jadi mungkin di taruh di jangsengnya itu percaya ah di sini ada nenek moyang kita yang menjaga desa kita gitu oh di sini udah tulisannya pork free ini ya pork di free, muslim friendly restoran restoran ini juga udah ikutan di Halal Restoran Week Korea gitu tahun 2019 udah kita nggak perlu dilihat lagi nggak sih menunya antum cinta main lah segitu bisa makan udah langsung pesan aja ya yuk wow tuh kan ini 2-3 orang segini kayaknya enggak deh gila ini mah ya tapi ini beda sama di Seoul juga nggak sih ada gede banget ini bisa satu RT kayaknya nih RT buat pesta banget ini ya. Ini gede banget loh. Ini bisa buat 4-5 orang. 5 orang gini. Bisa deh. Visualnya juga oke banget. Foto. Oke. Boleh nih dimakan. Oke, okay, boleh. Oh, ini dong nih caranya ini kalau yang ini kemarin yang ini enggak yang gini-gini. Nah, ini ada nasi. Biar enggak nempel biasa. Dipukul. Ini tradisi Korea. Nah, kita ikutin ya. Kalau sama orang yang lebih tua tapi kalau belum kenal gitu ini kurang sopan. Betul. Jaim. Mantap. Aku udah enggak sopan. Ya udah. Selamat makan. Selamat dan halal. Benar banget. Untung banget ya. Pas lagi kita ke Andong ini, pas lagi ada salah satu restoran yang muslim friendly kayak gini. Tapi biasanya kamu gimana cak kalau misalnya jalan-jalan gitu kan enggak pasti ada yang restoran muslim friendly juga kan kayak gini. Pertama aku kalau misalnya emang ke tempat yang lumayan travel yang udah kayak tempat traveling turis gitu ya. Aku cari di webnya KTO ya Visit Korea itu. Soalnya kan di situ kita bisa nyari kan, bisa nyari gitu list restoran yang muslim friendly Korea. Nah, tinggal cari aja siapa tahu ada di daerah yang mau kita datangin kan. Tapi kalau emang enggak ada, aku biasanya cari kayak di aplikasi gitu seafood. Kalau enggak yang vegan. Soalnya sekarang kan di Korea udah banyak banget kan ya orang-orang yang vegan. Dan yang pastinya yang paling banyak adalah di daerah Seoul, Busan, Gyeonggi-do itu banyak. Kayak Andong gini atau kota-kota lain masih sedikit sih, tapi ya bukan yang enggak ada sama sekali. Iya. Masih bisa dicari. Seperti yang bisa dilihat di belakang kita adalah ada topeng besar. Nah,
kita ini sekarang bakalan nonton tari topeng khas dari daerah Andong ini, betul kan? Iya, betul. Tari topeng Korea. Di. Apa itu? Boleh jelaskan, Bu Rosa? Jadi di zaman dulu waktu kerajaan Korea, biasa kan ada orang kerajaan ataupun yang kehidupannya lebih tinggi dan juga yang bawah gitu. Jadi warga-warga rakyat di bawah itu kan pasti ada juga keburukan dari orang-orang yang atasan gitu. Nah mereka karena tidak bisa dengan wajahnya sendiri, mereka memerankan seperti ada kayak teater gitu. Jadi mereka memerankannya dengan memakai topeng. Buat nyindir-nyindir orang-orang atasan gitu ya. Jadi topengnya topeng orang atasan ataupun raja juga. Tapi pasti kalau kita ada tips kan, kita harus fokus juga dengan musiknya. Kalau kamu luring gak sih ini dari suara-suaranya nih? Kedengeran gak sih? Jadi mungkin teman-teman bisa sambil mengenyangkan mata juga telinga juga. Kali ini mata kayaknya mbak kuping kenyang ya. Kalau gitu langsung aja kita nonton sekarang. Sekarang kita nonton tari topeng Korea. Let's go. Mbak. Magang ya di sini ya. Destination kita adalah ini dia. Musim topeng ya. Jadi sesuai namanya berbagai topeng-topeng dari negara-negara di seluruh dunia ada terkumpul di sini. Ya. Indonesia kan juga ada topeng. Iya, dan terkenal banget sih kan? Sih ada. Iya kayak barong. Iya. Kan betul. Banyak. Ya udah, kita langsung aja masuk ke dalam. Kita coba cari. Exhibition Room 1. Banyak ya. Tadi aku lihat di depan itu katanya di sini tempat Asia pasti ada. Indonesia gitu. Ini bukannya ini Ojingo. Ojingo game. Ojingo game. Ojingo game. Oh, ini yang tadi. Ini. Ini ada gede yang gede banget. Kayak barongnya itu juga enggak sih? Ini mirip sama barong. Barongsai. Ini Korea tapi barong saja, lain. Iya. Wow, mirip. Besar ya. Aku gak nyangka ada sebanyak ini topeng. Jenis topeng. Wait, itu kayak... Kayak barong gak sih? Di sini? Ini! Wow. Ini kampungku. Kampungnya Rosalani nih. Bisa nari baru gak, Bu? Nari balinya kan gini, biasanya diginiin. Bisa loh! Ini yang tadi... Oh, ini kampungnya di Korea apa di Bali? Di Bali, saya. Jadi bangga banget sih ketemu punya Indonesia. Dan sadar gak sih? Punya Indonesia paling gede loh. Paling lighting, semua paling bagus, paling mewah. Kita foto di depan saja. Satu, dua, tiga, cekrek! Bisa bikin? Iya, bisa bikin sendiri. Jadi bisa buat. Bikin. Jadi ada eco pack. Ini ada topeng, kiringnya. Kita bikin juga kah buat kenangan? Mau bikin yang mana? Bikin ini yang aja mana? Topeng. Ini. Tapi aku mau buat challenge nih. Apa tuh? Apa? Jadi kita saling buatin wajahnya masing-masing gitu. Hah? Ini bukan challenge menang kalah kan? Bukan. Oke. Okay, kalau gitu mari kita buat ini. Kita minta ke situ kah? Iya, coba kita tanyakan yuk. Yuk. Okay, jadi sekarang kita lagi mau membuat topeng. Topeng. Iya. Aku akan bikin mukanya Caca. Caca bikin mukanya Rosalni. Rosalni bikin mukaku ceritanya. Jadi ketahuan nih kalau ada yang punya unek-unek, bikinan jelek, ketahuan. Kita mulai. Di antara kalian apakah ada yang punya bakat seni? Kerok yang moyang.
aku bikin mukanya Oni dari dua kertas gradation biar warnanya jadi cerah. Oh. Kayak gini kenapa enggak dilombain, kan aku bisa menang. Okay. Oh, ini aku lagi bikinin hijabnya Caca. Detail, because details matter. Mbak, hidungnya mau dimancungin apa mau di... Yang natural aja, Mbak. Wah. Ambil oplasi itu. Nanti kalian memberi ini ya, teman-teman, kasih penilaian di kolom komentar. Siapa yang paling ada dendam di dalam hati ini bisa kelihatan dari sini. Caca nggak ada tai lalat gimana gitu ya? Nggak ada, Bu. Adanya upil dalam sini. Oh, bibirku sesuai bibirnya. Amelino Jolie. Amelino Jolie. Ini hijab aku. Iya. Kayak pocong. Pocong? Pertama ini adalah topengnya Caca. Terus alisnya Caca bentuknya gini. Terus hidungnya minta dibikin mancung. Bibirnya juga, bibirnya tipis tapi senyumnya manis. Coba bandingin. Aku buat topeng Amel. Bagus, lucu banget. Jadi rambutnya biar 3D gitu kan, ini poninya kayak gini, membelah. Tapi karena ini rambutnya panjang, dikuncir kayak gini. Ini debak sih rambutnya, bisa ngepang loh. Betul. Dia pakai kertas, gimana caranya coba? Tadaa. Mirip. Ini aku bikin kiri gitu. Bikin Oni, jadi tuh ini poninya, terus ini alisnya tipis, terus tuh bulu matanya ini agak lentik gitu kan ujungnya. Nah terus rambutnya ceritanya ini pas lagi diikat, cuman belum pakai sampo sama conditioner ya, jadi agak hebring gitu say. Berantakan gini. Ah iya gini. Wow. Kita sekarang di HW Village. Iya, ini yang paling terkenalnya dari Betul Ando. Dan dua orang yang request ke kita, dua-duanya requestnya ke sini. HW Village ini, betul banget. Penasaran kan pasti kenapa sampai sehits itu. Oke, kalau gitu tanpa buang waktu lagi, langsung aja. Let's go! Terus ada ini apa ya namanya? Yang atapnya itu kayak dari apa itu sih? Jerami gitu gak sih? Kayak dari jerami. Lihat dari sininya udah cantik banget. Kayak pintunya, vibes-nya itu banget gak sih? Kayak di K-drama, kayak ada drama, aja yang keluar kayak gini. Oh, pasti besar. Oh, kita yang penting kabulin permintaannya Preska dulu. Ini kita boleh masuk ya? Boleh. Oh. 안녕하세요. 사장님 이게 뭐 하는 거예요? 아, 지붕. 그럼 이거를 이렇게 다 묶으시는 거예요? 아, 오. 에, 이니 hangat loh. 이니 hangat loh. 뭐 슬림옷. 예. 안녕히 계세요. 감사합니다. 저 dulu kan masih pakai tangan semua. Benar. Lucu ya, di Korea tuh banyak tempat wisata yang gini yang masih tradisional zaman dulu, rumah-rumah. Eh, itu Samsindang, ke kini, ke kanan, sama ke sini, jadinya ke kini. Ini jalannya juga kayaknya keren ya. Gamsong. Wah, iya gamsong banget. Belok kiri. Belok. Kayak pohon ini deh. Ih, besar banget. Gede banget. Gede banget. Ini lingkarannya berapa ini ya? Ini tulisannya harapannya kan? Diikat hingga sini. Betul. Jadi teman-teman nanti foto kayak gini ya. Lagi matahari terbenam. Yuk, sekarang kita tulis permintaannya Priska. Waktu itu semoga Priska bisa ke Korea, dan ke Korea dan ke Andong. Bagi teman-teman yang berminat 2021 12/11 nomor di bawah. Oke. Okay.
Korea juga ya. Kok bisa berkata-kata? Siapakah wanita di balik topeng ini? Ya, ternyata nggak kerasa udah habis nih perjalanan kita satu hari dua, dua hari satu malam di Ando. Iya, nggak berasa banget. Betul. Jadi kita kesini atas request dari Priska dan Mutia. Terima kasih banget sekali lagi. Dan juga terima kasih buat semua teman-teman yang udah kirim email, udah request. Semoga kita di next kesempatan datangin lagi tempat yang lain ya. Betul banget. Semoga ada kesempatannya lagi buat season 2 mungkin. Season 3. Season 2. Season 2. Jadi kita tahu ya kalau banyak yang suka, kita bakal bikin lagi. Betul banget. Kalau gitu kami bertiga undur diri dulu. Kak. T. A. Caramel Travel Agency. Mata kenyang, perut kenyang. Annyeong. Omunya? Sambil ngeliat YouTube. Ngapain nih? Kayak ngeliatan.